Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Nah, kemarin, karena kita mau ngebahas yang kemarin, ada lagunya ternyata. Dengerin ya. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu, tubuhku terpaku semalam, bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari ku segera berlari. Lagu siapakah itu? Itu adalah lagunya Marcel, tapi dinyanyikan oleh seorang wanita muda yang bernama Alia Masaid. Jadi ada hubungannya. Kemarin Madam Suki ini membuat prediksi tarot. You know lah ya, Madam Suki ini kan tukang tarot. Some people say aku itu adalah peramal abal-abal. Tapi kita lihat yuk, seberapa sih abal-abalnya aku ini gitu. Dan kita akan lihat torik. Kan Madam Suki sudah melihatkan, mengintipkan apa yang mereka lakukan. Pacaran, sepertinya mereka ini pacaran ya. Dan sepertinya kartu Madam Suki itu yang dikatakan beberapa orang abal-abal, ternyata memang resonate. Karena ada sebuah acara di mana si Torik dan Alia ini berkumpul dengan keluarga besar mereka. Jadi kalau acara kumpul-kumpul gitu, ngapain kalau mereka itu nggak pacaran, ya kan? Nah, begitu. Jadi ini ada yang bertanya tentang Fuji, ya. Kita tahu kan Torik dan Fuji itu pacaran, tetapi mereka ini sudah bukan bercerai karena mereka belum nikah. Udah tidak bersama lagi, alias sudah broke up begitu. Oke, jadi kita bacakan aja ya dari komentar-komentar kalian yang seru-seru ini. Katanya Umi Yati Ningsih, lebih cocok sama Alia. Jadi maksudnya Torik itu lebih cocoknya sama Alia begitu. Terus ada user JN5 bla 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 bla. Alia dari dulu enggak gila popularitas katanya. Enggak obses nyari duit, secukupnya aja dengan project-project job-job yang nyaman buat dia. Dia menjalani hidup apa adanya. Enggak caper sana sini. Makanya bawaannya tenang dan kalem, emosinya stabil dan circle-nya enggak toksik. Udah dari kecil mereka berteman sampai sekarang. Alia enggak berkonflik sama siapapun, dari dulu udah yatim. Tidak, tapi enggak pernah lebay menjual kesusahan diri dan keluarganya ke media. Makanya hidup Alia walau dari keluarga artis tapi normal-normal aja, bersaja. Dia mampu jadi dirinya sendiri dan tidak mau jadi komersil. Keren Alia katanya ya. Dari user JN5PL3S bla 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 bla. Oke. Terus dari TYHQ3JP, Alia anaknya baik, semoga berjodoh sama Torik. Oke. Saya, terus ada siapa ini? Ada Erna Rismawati. Saya pernah dibaca sama Madam Suki. Waktu itu dapat gratisan. Betul banget
bacaannya Mandasuki loh. Padahal ada yang bilang kalau Mandasuki itu adalah peramal abal-abal. Tapi anyway, buat kalian yang mau reading tarot gratis, ya, dengarkan. Kalian bisa datang tongkrongin di YouTube-nya Madam Suki setiap malam Sabtu, mungkin pukul 8 atau 9 malam. Kalian bisa reading tarot gratis buat kalian yang tidak mempunyai dana, ya kan? Nah, tapi syaratnya kalian bisa bantu share 25 video Madam Suki yang mana aja di YouTube. Oke? Tapi kalau kalian punya uang, ya udahlah. Kalian lebih baik menghargai waktunya Madam Suki, ya. Untuk itu DM aja. Biasanya Madam Suki udah ngasih tuh nomornya di kolom yang Madam Suki sematkan begitu. Oke? Dan kalian bisa memilih paket hemat, paket 1 atau paket 2. Gak salah dengan KFC ya, Bo. Oke. Terus ada YM. YM ini ada di Jepang ya. Oke, salam sayang dari Madam Suki. Semoga kamu selalu sehat ya. Warna suara Madam Suki keren katanya. Terima kasih. Terus dari Dwi Agustina. Yuhu. Enak juga loh suara Madam jadi penyanyi. Jadi penyanyi aja napa wak 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 katanya. Lagunya Marcel ya kalau enggak salah. Iya, betul. Lagunya Marcel tadi yang dinyanyikan sama Madam Suki. Dan pernah dinyanyikan oleh Alia Mas Said, suaranya enak banget Alia. Ya, jadi Madam Suki ini dulu pernah menjadi penyanyi, pemain sinetron, penulis, penari ya. Dan sekarang menjadi peramal abal-abal. Oke. Terus dari Edsa, semoga Torik berjodoh dengan Alia. Rupanya banyak yang suka ya Torik sama Alia ini ya. Oke, terus siapa lagi nih? Hadir katanya Jeng Susilowati. Terus katanya Vivia Via, semakin hari kok semakin fresh ya Mbak. Apa sih rahasianya? Apa uangnya Mbak banyak? kok nggak kelihatan susah katanya. Jadi gini ya, Vivi, setiap orang itu pasti punya masalah. Belum tentu juga, maksudnya orang yang kelihatannya bahagia, tertawa itu nggak punya masalah. Everybody has story, everybody has problem ya. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut ya. Madam Suki juga punya masalah, tetapi Madam Suki ya banyak-banyak bersyukur aja. Karena memang masalah-masalah yang dilewatkan atau hadir dalam kehidupan kita itu tentulah mempunyai sesuatu pelajaran yang membuat kita lebih dewasa, begitu ya. Jadi setiap orang itu mempunyai masalah. Oke, Vivi. Jadi buat kalian nih yang masih galau, punya masalah galau, belum bisa untuk membuat diri ini nyaman, datang deh ke Madam Suki. Oke. Terus ada yang bilang nih, Mbah Su 4160. Torik dulu kalau nggak kenal Puji nggak setenar sekarang, ah masa sih? Oke. Tapi ada yang minta nih, gimana sih perasaan Fuji sekarang ngelihat kedekatan si Alia Mas Said dengan Torik? Coba kita intip ya. Permisi ya Fuji, Madam Suki mau ngelihat hatinya Fuji ketika melihat kedekatan mantan pacar Fuji sama sosok lain. Oke, kita lihat. Oke, jadi inilah perasaan Fuji sekarang dengan Torik. Apakah Fuji sudah bisa move on? Apakah Fuji sudah punya pacar? Katanya sih Fuji ini lagi deket sama tuh pemain sepak bola ya kalau nggak salah ya. Karena si Fuji ini ternyata ketangkap kamera maksudnya, melihat pertandingan sepak bola. Oke Fuji, beritahu Madam Suki, bagaimana sih perasaan Fuji ini sama Torik saat ini? Apalagi Torik itu sudah dekat dengan Alia Mas Said. Perasaan Fuji.
Okay. Di sini ada momen to momen. Okay. Wajarlah ya, namanya orang pernah pacaran, terus putus, dan sekarang ya udahlah, nanti telling story-nya habis ini ya. Terus ini perasaan Fuji sama Torik. Waduh, ada fight. Terus yang terakhir apa ya Fuji? Di sini ada celebration. Oke, jadi gini. Awal-awal sih pada saat putus atau udah enggak bareng sama Torik, Fuji tentu saja perasaannya moment to moment. Artinya adalah kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak gitu ya. Kalau dia sendiri pastilah dia akan teringat sosoknya Torik yang selalu menemani dia, membagikan cerita, membagikan apa ya, kehangatan. Maksudnya apa ya, kehangatan itu kan cinta ya. Terus selalu ada kabar. Sekarang enggak lagi. Jadi ada buat Fuji itu ada hal-hal yang membuat dia terkesan atau teringat momen-momen kebersamaannya dengan Torik tentu saja. Kalau kalian punya pacar terus udah gitu putus, bisa enggak langsung melupakan dia? Enggak kan? Sama dengan Fuji. Nah, di sini ada fight. Kartu fight ini adalah kartu yang menguatkan kartu yang pertama ini, moment to moment. Di sini fight artinya dia harus berusaha keras untuk menepis bayangan Torik yang sudah menjadi mantannya. Tapi finally akhirnya di sini Fuji benar-benar bisa move on dari Torik Halilintar. Oke? Nah, sekarang nih Fuji, si Torik itu kan bersama dengan Alia Mas Said. Gimana perasaan Fuji? Apakah Fuji biasa-biasa aja? Atau ada rasa cemburu? Atau rasa apa? Coba deh kasih tahu intipin ya. Mana Fuji akan intipin buat fansnya Fuji supaya mereka itu bisa mengikhlaskan juga ya Fuji ya. Ya, jadi Fuji pasti akan mau ya diintip ya pikiran alam bawah sadarnya. Oke, mana Suki mohon izin ya. Apakah Fuji cemburu atau tidak? Ataukah bagaimanakah perasaan Fuji ketika melihat, mendengar sekarang ini kan sudah terupdate tuh kebersamaan Alia Mas Said bahkan sama keluarga besarnya Torik Halilintar ya kan, ada Mbak Kade ya kan, mereka itu lagi ketemuan gitu. Perasaan Fuji bagaimana melihat kedekatan mereka ini? Iya, di sini ada break thought. Oh my god. Ada apa Fuji? Coba ya lagi. Di sini ada we are the world. Ya, kartu ini bagus sih, positif. Dan yang terakhir adalah oke, guilt ini. Jadi apapun masalah mereka, seseorang atau pasangan itu bisa putus, berarti kan pasti ada alasan ya. Ada alasan untuk keduanya kenapa mereka memutuskan untuk berpisah, ya kan? Nah, sama dengan Fuji dan Tori. Di kartu pertama ini kalau melihat kedekatan Torik dengan Alia Mas Said, ya memang sih sebagai mantan ada mungkinnya perasaan yang kayak yang wah kok beda ya dengan aku dulu, kayak gitu ya. Membandingkan, pasti adalah itu ya. Ada pasti. Jadi ini merasa kayak dia itu membandingkan dulu waktu pacaran dengan Torik dengan saat ini dia pacaran dengan seorang wanita muda, itu kok ada yang berbeda ya. Ini dari pikiran Fuji ya. Tapi akhirnya Fuji merasa legowo aja lah. Dia merasa ya udahlah gitu ya. Nah, jadi kalian ada yang tahu enggak? Karena Manosuki ini kan enggak update ya. Kalian ada yang tahu enggak? Fuji sama Torik ini pisahnya kenapa coba?
Coba ya, kalian kasihkan komentar dan pertanyaan, nanti kalau ada waktu Manasuki akan buatkan videonya lagi ya. Sebab di kartu ketiga ini ada perasaan guilt atau perasaan bersalah atau apa sih gitu. Ya? Oke. Tapi kita akan melihat di kartu yang berbeda. Apakah Fuji ini cemburu gitu ya. Oke ya, kita lihat ya. Apakah Fuji ini cemburu dengan Alia Masaid? Apakah dia cemburu? Ini kartu berbeda ya. Oke. Di sini ada Page of Pentacles. Di sini ada Six of Wands. Di sini ada The World. Oke. Jadi awal-awalnya enggak ya? Awal-awalnya enggak cemburu gitu. Bisa untuk yang legowo ya udahlah gitu ya. Ya udahlah, sudah tidak bisa bersama. Tapi kok akhir-akhir ini karena media itu memblow up atau memviralkan atau membicarakan hubungan mereka dan sekaligus membanding-bandingkan. Ini loh kalian ya, netizen, kalian tuh jangan pernah membanding-bandingkan. Udahlah ya. Fuji mempunyai kelebihannya. Alia Masaid mempunyai kelebihannya. Fuji terkenal itu, viral itu karena dia dengan kasih, dengan cintanya merawat anaknya Vanessa Angel Gala, Gala Sky ya. Jadi Manasuki bisa melihat ketulusan seorang Fuji. Itu yang membuat dia itu viral. Bukan dia bukan bukan playing victim atau dia itu bukan menjual kesedihan, enggak. Kalian sendiri yang membuat meramaikan gitu loh. Ya. Jadinya dia itu viralnya karena dia merawat anak yatim piatu ini, Gala Sky. Itu adalah ketulusan dia. Dan Tuhan melihat itu dan memberikan kemudahan kepada Uti atau Fuji. Oke? Kalau Alia Masaid ini, dia memang anaknya artis, ya kan, kita tahu, dan memang hidupnya bersahaja memang. Jadi kalian nggak boleh compare-comparing, nggak boleh membanding-bandingkan. Alia biarkan menjadi Alia dengan kesahajaan dia, dan Fuji biarkan menjadi Fuji. Jadi mereka viral itu karena kelebihan mereka masing-masing. Ya, oke. Nah, jadi kesini-sininya Fuji ini ada merasa kayak panas sih sebenarnya, panas gitu loh. Karena selalu dibandingkan gitu. Jangan ya pemirsa, jangan, kasihan. Oke, jadi Madam Suki akan mengakhiri, tapi sebelumnya Madam Suki akan melihat kartu pesan ya. Pesan semesta buat Fuji ya. Karena kamu ini kan selalu dibanding-bandingkan dengan sosok wanita yang dekat dengan mantan kamu. Oke, sekarang kita lihat kartu semesta buat Fuji. Fuji mesti ngapain gitu ya? Oke, di sini ada Change in the night. You have changed quickly. Oke. Tapi sebelum Madam Suki membacakan pesan semesta untuk Fuji, buat kalian nih yang mempunyai gangguan-gangguan pikiran, mempunyai trauma masa kecil, trauma apa aja, segala trauma, dan mungkin kalian punya mental illness ya, inner child yang terluka, terus apalagi anxiety, psikosomatis, gangguan-gangguan dalam pikiran, kepribadian atau mental ya, gangguan emosi atau apa saja. Mungkin kalian sudah mendatangi dokter, sudah mendatangi psikolog atau psikiater ya, itu sudah bagus jalurnya ya. Tapi mungkin belum jodoh atau belum maksimal ya. Atau kalian anaknya mungkin autis atau OCD ya. Silakan datang ke Madam Suki untuk mengikuti
penyembuhan program pakai cahaya. Program pakai cahaya ini berlangsung 7 hari dan tidak memakai obat sama sekali, dan penyembuhannya lewat jarak jauh ya. Ini adalah penyembuhan energi holistik. Oke? Okay? Tidak bertentangan dengan agama manapun. Oke? Okay? Jadi banyak sekali klien Madam Suki yang tadi Madam Suki sebutkan, mereka sembuh. Ya, even though itu dia psikosomatis 4 tahun, people pleaser bertahun-tahun, itu sembuh dalam 7 hari. Itulah kemurahan Tuhan ya, yang menyembuhkan Tuhan tapi melalui energinya Madam Suki. Silakan aja untuk mengetahui infonya, kalian bisa tanya DM Madam Suki, dan ada di nomor teleponnya di nomor yang Madam Suki sematkan. Oke? Okay? Nah, jadi Madam Suki lanjutkan untuk Fuji. Ini adalah pesan semesta untuk Fuji ya. Change in the night, you have changed quickly. Jadi Fuji disarankan untuk melepas ya. Jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang berkata-kata di belakang kamu, atau netizen-netizen yang julid. Gak usah ya, gak usah diikuti, gak usah didengarkan. Buat apa? Because it's waste your energy. Oke? Itu hanya membuat energi kamu tersedot dan akhirnya kamu sedih. Jadi maksudnya change in the night, kamu itu harus night itu kan malam ya. Gambarannya malam itu kan kesedihan, kemuraman, terus suram begitu. Jadi kamu harus melihat, kamu harus membuka jendela untuk melihat matahari di pagi hari, di siang hari ya. Jadi warnai kehidupan kamu dengan keceriaan kamu. Gak usah dengarkan netizen-netizen julid. Jadi kalau memang kamu nggak mau untuk membuka sosmed dulu, nggak usah dilakukan, ya. Mungkin satu minggu ini bisa nggak? Jadi itu pesan buat Fuji supaya kamu tidak bersedih, ya. Karena memang dibanding-bandingkan itu tidak akan suka. Kalian sendiri dibanding-bandingkan dengan mantan pacar pasangan kamu, suka apa nggak? Nggak suka. Oke, begitu aja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you. Dudui.